Target. Saya ini cuma berlima aja. Alhamdulillah dari pagi sudah upayakan untuk pencarian dibantu dengan perangkat desa, Mustika, dari pihak Basarnas, BPBD, yang mana kegiatan ini dibagi dua lokasi. Yang satu dari jalur ke sini sampai ke Indramayu, dari Indramayu ke sana. Untuk sementara belum bisa ditemukan, tapi tetap kita akan upayakan untuk mencari keberadaan korban tersebut. Siwara Jumja terima di belum dibagiin mama Lapen yang balai desa. Yakin oleh yakin. Ustaz, kita di KTP. KTP anak-anak sih. Muka menyus. Kali kerja laki, kerja laki ini hari ini kali mestan. Anaknya kita, sendiri kerja ninju rumah. Kita kan ini yang kita. Kenapa senang warsiman? Meneng baik, berjawab-jawab. Manuan tak takon ni man. Kalau ku ya benar jangan nak kasih raya. Benang bayar dijawab jawab barang usaha kesuat titik kau jawab mengasih nanya ku. Iya sejarah anak kekir bocah kecemplung ku cara aran popai popai ku jana. Iya senari popai popai mana kak kita. Dari dulu ku nang bakirnya ku pak aran ku popai. Bata nana. Nama panggilannya. Iya. Ada dipanggil batu ke Popai baik, ada bukaran yang matar sidik. Dipanggil Popai baik. Iya, sunari bukaran Popai masuk mang anak kita. Ibu jasir kekir kurang nggak mau cakap cebur. Jadi kali aran Popai. Ya wis makan mana cuma hari ini kali njukung mas ini anak kita. Nanti kita ku awak ibu secara bisaan kapak kopiok terus rumpu baik. Orang bisa mendi-mendi. Shock ya bu, shock ya. Iya maksudnya kaget. Kaget, terus melumpuh buat teklok, melumpuh. Orang yang mungkin ya, orang bisa apa-apa ya lah. Kalau di wara mau ngawar siman, agar yang wara si ngesuk, yang wara kemudian si ngesuk, baca tempat jelas, si omongan si kanan. Sekarang mau nulis jelas, ngomong-ngomongkan makan itu di nenek, yang ngawar siman ku ya wawara, mongkon-mongkon, ngomong. Iya, sinari ku mau anak kita, si mbak. Mang sebenarnya sini kaliaran kerja iya nasir keker kerja kan mana mau kacemplung jaran itu cepuan iya anak kita sama harus kita terus kelumpuk baik kelora bisa diem aja ibunya diem aja tuh. Cuma kaget ya bu ya kaget dia lumpuh terus tembok sebelumnya ada tanda-tanda apa bu apa nggak ada biasa aja sehari-hari biasa aja iya. Sehari-hari ngapain sih ibu itu Pak Tarsidi biasanya ngapain aja di rumah ya, enggak, jarang pulang ya jarang pulang kalinya ya, pulang ngapain sih. Ya ya kalau pulang ya udah berangkat lagi pulang ya berangkat lagi jarang ada di rumah tuh kan kalau musim hujan gini seringan di sana
kalau hari ke pokok merah sembusin gini ya. Kalau enggak jam 12, jam 1 ke kalau ada yang manggil tuh ada yang repon batunya atau di situ perahu. Ya langsung berangkat. Hujan enggak berangkat tuh. Meskipun hujan juga. Iya, itu hujan gede ya langsung berangkat. Papa ngebel tuh. Dari cukup yang ngebel tuh batunya ada sadaran. Ya hujan-hujanan guys langsung berangkat. Ibu enggak ngelarang maksudnya ketika hujan. Iya enggak. Ya kalau dilarang enggak ya sudah tugasnya. Oh, kan, iya ya langsung terus berangkat. Kalau enggak jam 1, kalau manggil jam 12, jam berapa ya udah terus langsung berangkat gitu. So, kalau ada yang manggil saya. Ada yang manggil ya. Ada yang ngepel tuh. Langsung berangkat. Enggak hujan, kalau hujan ya langsung kebakan-kebakan. Kebelan mangkat. Terakhir ibu ketemu kapan berarti? Terakhir ketemu sama anak ibu kapan berarti? Ketemu. Mau berangkat? Iya. Mau berangkat hari apa? Hari berangkat bu. Senin. Ya sore minggu. Sore minggu. Sabtu. Gak sore minggu. Sore minggu. Minggu sore Senin. Sore Senin ku pulang. Kejadian kan minggu pagi ya? Iya. Ya sore minggu. Sore minggu. Oh berangkatnya. Berangkat tuh sore minggu dari rumah tuh ya. Kan sore Senin tuh pulang lagi ke sini. Pulang tuh kalau sore Senin ku pulang. Kalau ada yang manggil lagi ya nanti berangkat lagi. Kalau enggak ya enggak. Baru seminggu yang lalu ya. Berangkat tuh.